bentuk yang lebih bagus ya. Seperti itu ya. Kemudian dari bentuk ini saya akan memutarkannya antara kedua bagian ini. Putar saja seperti ini ya. Putar. Oke, setelah putar naikkan ke bagian atas. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian Anda bisa menjahit bagian ini. Bagian ini ya. Atau Anda bisa buat seperti ini. Kurasa ini tidak mungkin salah ya. Buat saja di bagian tengah-tengah. Di bagian tengah-tengah ini ya. Buat saja seperti itu. Kemudian setelah dibuat, pastikan saja ini harus pas. Bagian garis ini pas dengan bagian garis ini. Bagian ini luruskan saja supaya nampak lebih bagus dan cantik. Oke. Kemudian di sini sewing, jahit ya. Sewing. Kemudian ini bawa ke belakang saja nanti. Sewing ya. Kemudian ini bawa ke belakang bisa. Sewing. Jahit ya. Kemudian setelah dijahit atau luruskan saja bisa. Sesuai yang Anda inginkan. Oke, seperti itu ya. Setelah itu. Seperti yang ini ya. Untuk Anda semua. Kemudian bagian atasnya. Saya akan membuat bagian atas sesuai dengan yang Anda inginkan. Bagian atasnya adalah ini ya. Ini adalah bagian atas. Oke. Sesuaikan saja, potong bagian atas ini, oke, seperti itu ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda di sini, bagian atas. Ukurannya sesuaikan saja, paskan saja. Kemudian ini adalah kira-kira lebih kurang 2 jengkal. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu bentuknya nanti. Nah, saya rasa untuk Anda bisa membuat gorden ini. Kemudian beri tanda. Beri tanda bagian ini ya. Untuk melipatnya nanti. Setelah itu, ini adalah lipatannya, tanda lipatan. Garis di sini ya. Garis lipatannya ya. Karena nanti akan dilipat seperti ini. Oke. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda di sini. Saya akan menjahit bagian ini dulu ya. Ikuti saya. Saya akan menjahit bagian ini. Perhatikan tangan.